semut dan jamur sebagai serangga dan organisme terbesar di dunia. Keduanya memiliki mekanisme pertahanan diri yang unik. Wah, seperti apa sih keunikan mereka? Semut dan jamur salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang hidupnya saling bergantungan satu dengan yang lainnya, atau yang sering kita sebut dengan simbiosis mutualisme. Entah disadari atau tidak, semut salah satu serangga yang kehidupan sehari-harinya mirip seperti halnya manusia. Yap, benar sekali. Semut dapat melakukan aktivitas seperti halnya dengan manusia, terutama dalam hal sistem pertanian. Semut juga melakukan aktivitas pertanian dengan sistem monokultur. Pertanian monokultur adalah sistem bertani dengan satu areal. Sistem pertanian monokultur sebenarnya memiliki kekurangan. Salah satunya adalah rentan terhadap patogen. Salah satu upaya mekanisme diri semut dari serangan patogen adalah dengan menjaga jamur. Itu sebabnya semut sangat menjaga jamur agar tidak terhindar dari patogen, kompetitor, ataupun kontaminan yang lainnya. Semut tidak seperti halnya manusia yang mencari makanan saat mereka butuh aja. Setiap makanan yang diambil semut akan segera dibawa ke dalam sarang. Di dalam sarang inilah mereka tidak hanya menyimpan bahan makanan yang mereka dapatkan saja, tetapi ternyata juga mereka memelihara jamur tertentu. Setiap jenis semut yang berbeda akan memilih jenis jamur yang berbeda pula. Wah, ternyata semut juga cerdas, bisa memilih jenis jamur yang sesuai dengan dirinya. Selama semut menjaga jamur, ternyata mereka juga memperoleh nutrisi dari si jamur itu loh. Wih, keren juga ya, Tuhan menciptakan makhluknya. Lantas, apa sih keuntungan jamur dari para semut? Ya, jamur merasa terlindungi berkat penjagaan si semut tadi. Tahukah kamu, ternyata semut dan jamur memiliki kasta dan kelas yang berbeda-beda loh. Siapa nih yang udah tahu nih? Boleh komentar di bawah. Setidaknya ada 4 kasta dan kelas bagi mereka. Pertama, kelas minions. Kelas minions adalah semut pekerja. Umumnya ukurannya paling kecil dibandingkan semut yang lain. Tugasnya adalah untuk mengurus kebun jamur dan bertugas untuk memberi makan si larva nih. Yang kedua adalah kasta minor. Kasta minor dari segi ukurannya, semut ini memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan semut minims. Tugas kelas minor adalah berpatroli di dekat rumah mereka nih. Jika ada yang bermacam-macam, mereka siap melawan loh. Jadi, jangan berani-beraninya melawan ya.
Oh iya, jenis kasta minor ini dia juga bertugas sebagai pencari makanan loh. Ketiga adalah kasta mediae. Kasta mediae salah satu jenis semut yang spesialis kerjanya sebagai semut pekerja. Tugasnya hanya mencari makan dan membawa makanan mereka ke dalam sarang. Kasta semut yang terakhir adalah kasta major. Kasta major adalah kasta paling akhir yang memiliki ukuran paling besar dibandingkan yang lain. Tugas semut kasta major adalah sebagai panglima tentara yang bertugas menjaga sarang dari ancaman luar. Ya, kalau di daerahku sih namanya semut goteng. Kalian tahu nggak sih semut goteng? Simbiosis mutualisme antara semut dan jamur ternyata tidak selamanya bagus loh. Ada beberapa jamur yang dia justru merugikan tanaman lain dan makhluk lain. Salah satunya adalah jamur yang tumbuh di batang pohon asem milikku ini nih. Dia tumbuh di sela-sela bagian tanaman. Dan jika tidak segera dibersihkan, tanaman ini akan mati dengan pelan-pelan. Umumnya jamur yang tumbuh di batang-batang adalah jamur yang tumbuh akibat rangsangan kelembapan udara atau karena tanaman itu sendiri memiliki patogen yang memicu pertumbuhan jamur. Pembahasan tentang jamur dan semut dari saya yang ingin saya bagikan cukup sekian aja guys. Untuk teman-teman yang tahu lebih banyak tentang hubungan mereka, boleh komentar di bawah. Asalkan jangan curhat hubungan kalian dengan pasangan kalian ya. Ini bukan tempatnya. Oke guys, terima kasih sudah nonton channel YouTube aku dan selalu dukung channel YouTube aku. Mari kita berbagi ilmu pengetahuan bersama untuk kebaikan bersama. Bye-bye.